Assalamualaikum para kecoh mania. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Ini berjumpa lagi dengan saya Jempol Kicau. Dan untuk kesempatan hari ini kan kawan, tepatnya di hari Senin tanggal 23 Oktober ya, kurang lebih ini jam 11 siang. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini tepatnya sedang berdiri di kiosnya Anak Lanang kan kawan. Tapi Anak Lanangnya bukan yang biasanya ya, bukan di Bro Cinta. Ini untuk kios Pak Haji Maruf terbaru. Posisinya ini dekat di parkiran motor. Nah ini untuk parkiran motor, parkiran motor belakang itu paling pojok, Heru Kenari ya, ataupun jualan jangkrik. Dan ini untuk letaknya kios Anak Lanang kan kawan, kios Haji Maruf. Kebetulan untuk siang kali ini juga lagi kedatangan stok burung terbaru dari jenis burung caijo. Nah ini lagi dibongkar untuk burung caijonya. Tentu pilihan burung caijo dari Kalimantannya ya kan kawan. Jadi untuk kalian para caijo mania yang lagi nyari burung caijo dengan stok terbaru, silakan kalian bisa merapat saja datang langsung kemari ke kiosnya Anak Lanang yang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung baru di belakang ya kan kawan. Oke, nanti kita akan update harga burungnya dan juga melihat ya stok burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Anak Lanang ini. Ada pilihan burung apa saja selain untuk burung caijo yang baru dibongkarnya kan kawan. Namun seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe channel saya mohon bantu subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar update harga burung. Oke kan kawan, kita gas saja dulu untuk lihat-lihat pilihan burung kacer ya. Kacer yang dari Kalimantannya seperti ini, tentu pilihan burung kacer yang masih bahan. Ini pantauan yang sudah dewasa, bondol ya kan kawan, ataupun tidak ada ekornya. Kalau ini pantauan yang mulus, kurang lebih seperti ini. Pilihan aman untuk burung kacer Kalimantan yang masih bahannya. Ada juga yang masih trotol, trotol tentu pilihan jantan. Ini pilihan jantan untuk burung kacer trotolannya, ada yang mulus, ada yang bondol juga. Jadi untuk kalian para kacer mania yang lagi nyari burung kacer, kalian juga bisa merapat saja kemari untuk pilih-pilih burungnya seperti ini, kurang lebih pilihan burungnya. Benar-benar aman ya untuk pilihan burung kacer juga. Ini lagi dorong ekor untuk posisi burungnya. Kacer bahan ori Kalimantan. Dan Pak Haji juga lagi bongkar burung katem ya, ataupun kapas tembak. Jadi pilihan bukan hanya caijo dan burung kacer saja, untuk burung kapas tembak juga tersedia. Wah, ternyata ada yang kosong. Ada Pak Haji? Oh, ada, ternyata ngumpet burungnya ya. Langsung dikesenoin ya kan kawan untuk pilihan burung katemnya. Nanti kita akan pantau untuk pilihan burung katemnya. Ini untuk caijo kan kawan, kalau tulisannya N berarti itu dari nopeng. Kalau tulisannya PH berarti itu adalah pilihan burung caijo PH ya. Okay.
beres kan kawan untuk bongkaran burungnya ya. Berarti kita langsung pantau dulu untuk pilihan burung kacer tadi. Kacer harga berapa Pak Ji? 28 yang terasa. 300 yang total mulus bondol apa gimana Pak Ji? Oke. Untuk yang dewasanya kan kawan seperti ini modelnya. Kalau yang sudah dewasa mulus bondol untuk harga sama cukup dibanderol dengan harga 280.000 saja. Kalau untuk yang trotol, trotol mau mulus ataupun mau bondol untuk harga sama cukup dibanderol dengan harga 300.000 saja. Kalau kalian pengen nego harga tinggal nego saja. Tadi juga bongkaran burung katem ataupun kapas tembak tentu yang masih banyak kurang lebih seperti ini. Pilihan burung kapas tembak yang masih bahan baru dibongkar ini. Jadi untuk yang lagi nyari burung masteran dari jenis burung katem ataupun kapas tembaknya silakan tinggal pilih-pilih saja, datang langsung ke kiosnya Pak Haji Maruf ini ataupun kios anak lanang ini. Karena stok mempeng, melimpah dan juga terbaru kan kawan. Untuk harga per ekornya bebas pilih untuk burung katem ini. Cukup dibanderol dengan harga 370.000 saja. Pilihan benar-benar aman. Tersedia kurang lebih seperti ini. Untuk pilihan burung katem yang dengan stok terbaru baru datangnya. Nah ini kan kawan untuk pilihan burung caijo baru datang juga ya, baru dibongkar. Caijo ada trotolan. Tentu trotol pilihan jantan. Ada juga yang sudah nopeng, banyak sekali untuk pilihannya. Dari jenis burung caijo pengiriman Kalimantan juga. Ada yang mulus, ada yang bondol, kurang lebih seperti ini untuk pilihan burung caijonya. Tentu pilihan burung caijo yang masih bahan. Tinggal pilih-pilih saja ya untuk burung caijo ini. Sampai dari atas ujung sini. Benar-benar ambiar ya kan untuk yang burung caijonya. Harga yang nopeng piro kang? Yang total sama nopeng harganya sama. Piro? Yang mulus 600, kalau yang bondol 5,5. Oke, itu dia kan untuk harga burung caijonya ya. Yang mulus cukup dibanderol dengan harga 600.000 saja. Untuk yang bondol ataupun yang tidak ada ekor harganya cukup di angka 550.000 kan kawan. Mau yang trotol, mau yang nopeng, intinya mah pilihan jantan saja ya. Terus ini untuk yang PH paruh hitam, stok juga banyak sekali karena ini juga baru datang. Untuk burung caijo PH nya ada yang mulus, ada yang bondol juga. Seperti ini kurang lebih pilihan burungnya. Jadi kios anak lanang ini sekarang ada dua pilihan ya kan kawan, yang di depan sini. Ada juga yang biasa ditungguin sama Bro Cinta di belakang. Tapi kalau untuk burung caijo paruh hitam seperti mah kalian jangan terlalu berharap ini jadi jantan ya kan kawan. Kurang lebih ukuran untuk kalau dihitung persenin ya 60-40, untuk 60 betina 40%-nya jantan, mungkin juga bisa lebih lah. Tapi intinya mah jangan terlalu berharap jadi jantan saja kalau untuk burung caijo PH seperti ini. Kalau untuk ukuran postur tinggal tilai saja sendiri kalau kalian ya, karena ada yang big, ada juga yang body medium, bermacam-macam bervariasi untuk pilihan body dan juga pilihan ragam burungnya ya.
ada yang mulus, ada yang bondol. pH berapa? 300. Oke, untuk burung cejo pH-nya kan cukup dibanderol dengan harga 325.000 saja. Bebas pilih ya, yang penting burung sehat, tidak ada minusnya kawan-kawan. Itu tadi ada burung kacer bunyi. Panggilan hutannya seperti itu untuk burung kacer. Ada juga pilihan burung murai. Tentu dengan pilihan burung murai palangkanya di atas nih yang masih bahan. Ekor juga terpantau lumayan panjang juga kelewer ya. Kita pantau dulu untuk pilihan burungnya. Kurang lebih seperti ini kan untuk burung murai palangka ya yang masih bahan. Tentu dengan pilihan jantan, ini yang ekor kelewer. Terus ini yang ditutupin, ini juga sama pilihan burung murai palangkanya. Tapi untuk yang ditutupin ini adalah pilihan yang bondolan ataupun yang tidak ada ekornya. Jadi untuk yang tersedia di kios ini ada pilihan burung, tadi burung kacer, nah sekarang burung murai, terus juga untuk burung katem dan juga untuk pilihan burung caijo kan kawan, stoknya berarti aman. Kalau untuk murai, berapa murai palangka? Yang ekor panjang 700. Yang ekor panjang 700.000. Oke, kalau untuk yang bondolan? Untuk yang bondolannya kan kawan tadi cukup dibanderol dengan harga 450.000 saja. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut mal, bisa merapat saja datang langsung kemari untuk pilih-pilih burungnya. Siapa tahu stok burung yang tersedia di sini ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan ya. Tinggal intip-intip, siapa tahu ada yang cocok. Tadi saya belum nanya untuk pengiriman ataupun pemesanan di kiosnya Anak Lanang yang kedua ini bisa dilakukan apa enggak, nanti kita akan tanya ke Pak Haji Maruknya. Nah ini juga kan pilihan burung caijo, burung kacer. Terus untuk burung caijo, katem juga tersedia pilihan. Cabiru kan kawan, pilihan jantan juga stoknya tersedia ada di atas tuh untuk pilihan burungnya. Dari jenis burung cabiru, pilihan jantan yang masih bahan. Cabiru berapa kan? Oke. Untuk harga burung cabirunya kan kawan cukup dibanderol dengan harga 350.000 saja. Pilihan hanya ada satu ekor. Tuh, di luar juga yang digantung-gantung masih tersedia pilihan ya kan kawan. Itu di depannya kios Kang Manto. Parkiran motor belakang ya. Untuk menuju ke kiosnya Anak Lanang ini. Gimana ini sambil lihat-lihat? Gimana Pak Haji, sehat ya? Alhamdulillah nih habis bongkaran burung ya, baru beres. Pak Haji, saya kan tadi belum nanya. Ini kan kios-kios baru ya, belum lama dibuka nih sama Pak Haji. Nah di kios meskipun namanya tetap sama Anak Lanang juga. Masih Anak Lanang juga ya. Untuk pengiriman dan pemesanan gimana Pak Haji, melayani apa enggak nih? Melayani Om. Masih melayani, oke berarti seperti biasa mungkin ya. Untuk Jabodetabek bisa... Ada tambahan dikit. Gimana Kang? Untuk wilayah Jabodetabek bisa COD. Iya. Kalau mau lebih irit masalah oke, bisa beli di Tokopedia, Toko Anak Lanang. Oh jadi ada. Ada juga toko online-nya ya. Jadi tinggal ketik saja Toko Anak Lanang. Oke, berarti untuk lebih irit di ongkos ya, ongkos kirimnya. Tapi kalau tidak di toko online bisa langsung kontak di WA saja ya. Jadi kalau COD kan biasanya kan dia PPO, akhirnya kan dia minta tambah. Oh biasanya begitu ya. Jadi kadang-kadang para pembeli terpentok sama ongkos kirim biasanya. Oke. Jadi untuk solusinya bisa mampir di toko online aja ya. Tinggal ketik saja toko ataupun kios Anak Lanang. Berarti fix ya.
untuk pengiriman melayani. Oke, itu untuk COD. Kalau untuk luar Jabodetabek kayak biasa dulu ya, telepon dulu. Oke, jadi untuk ongkos kirim Pak Haji ditanggung pembeli. Nah, kalau untuk tukar tambah Pak Haji asal sama-sama cocok. Oke, itu untuk semua jenis burung apa yang biasa dijual saja yang di sini? Kalau bisa yang biasa kita mainkan aja. Oke, kalau yang bisa dimainkan biasa yang dimainkan di sini di kios ini aja ya. Kalau untuk burung-burung kecil mungkin tidak melayani ya. Tidak melayani. Melayani tapi daripada kita harganya turunkan terlalu rendah. Kan, kasihan. Ya. Oke, berarti intinya mau untuk tukar tambah melayani aja Pak Haji ya. Nah Pak Haji, saya mau nanya apa tadi ya? Untuk harga nih Pak Haji yang sudah saya sebutkan tadi, misalkan kacer dengan harga 28 dan juga 300 untuk mulus bondol itu masih bisa nego apa enggak? Bisa, bisa. Masih bisa nego. Nah, terus tadi untuk cai jo PH kan tadi 325.000 itu juga nego apa enggak? Nego. Masih bisa nego juga untuk cai jo yang nopeng ataupun yang bahan kan tadi 600 mulus terus 550.000 bondol. Nego apa enggak? Oh, kalau itu yang mulus saja, yang bondol enggak bisa itu. Jadi kalau untuk yang bondol net 550.000, kalau untuk yang bondol harga masih yang mulus harga masih bisa nego ya, 600.000 masih bisa dinego. Oke. Untuk katem Pak Haji. Katem nego apa enggak? 38 nego dikit lah. Oh, tadi kan 37. Berarti harga pas berarti ya. Oke, jadi nawarin 38. Kalau untuk murai palangka tadi yang mulus 700.000, untuk yang bondol 450.000. Nah, net apa enggak nih? Nego. Oh, masih bisa nego untuk harganya. Ada promo masih ada. Mana di mana yang promo? Bondol, yang bondol yang mana nih? Dengan harga murah. Ya, murahnya dikit-dikit. Oh, murah dikit-dikit tadi. Pokoknya mah untuk informasi lebih jelas mah mampir aja kemari ya. Untuk yang promo-promo mah oke. Terima kasih banyak Pak Haji waktunya hari ini. Saya sudah diizinkan untuk melihat ya stok burungnya. Mudah-mudahan Pak Haji. Oh, Anis Bata ada juga. Oke, untuk Anis Bata gimana speknya, bahan apa gimana? Ini hasil tukar tambah. Hasil tukar tambah. Oke, untuk Anis Batanya berarti jenis kelamin gambling aja. Gambling. Untuk harga seberapa? 350.000. Oke, kita pantau dulu kan untuk pilihan burungnya. Seperti ini nih untuk pilihan burung Anis Bata hasil tukeran. Sudah makan per total Pak Haji ya? Sudah makan per total dengan harga cukup diangkat 350.000 saja. Yang berminat mah langsung go saja merapat kemari ke kiosnya anak lanang ini. Pak Haji, terima kasih banyak waktunya. Mana? Kacang hitam. Oh, ada lagi. Emang beda harganya? Beda lah, dada putih sama dada hitam. Jadi untuk dada hitam berapa? 350.000. Oh, ini juga hasil tuker tambah. Tapi masih trotolan ya? 350.000 kan untuk harganya burung kacel trotolan dada hitam. Oke, kita lanjut lagi nih, ada pilihan burung selindit Jawa jantan nih. Oke, pilihan jantan tulen seperti ini sudah rawatan Pak Haji? Sudah rawatan dengan harga berapa nih? Oke, untuk harga itu dia kan cukup di angka 150.000 saja. Ini tanggung nih ada jomin. Nah, ini pilihan jomin jantan. Bahan Pak Haji? Oke, jomin pilihan jantan yang masih bahan dengan harga berapa? 180.000 kan untuk pilihan burung jomin ya. Terus setelah saya cari lagi, ada lagi yang belum. Kayaknya oh, Beo nih kan Beo MH. Beo muda hutannya juga stok tersedia, ada satu ekor di kendang ini. BOMH berapa Pak Haji? Oke, untuk harga burung BOMH ini kan kalian cukup dibanderol dengan harga 900.000 saja. Berarti udah Pak Haji ya? Udah semuanya. Terima kasih banyak waktunya hari ini, saya sudah diizinkan untuk melihat stok burungnya. Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat, dagangannya tambah laris manis, tambah berkah Pak Haji. Jangan ngamuk-ngamuk Pak Haji. Oke, yuk Pak Haji, saya undur pamit ya. Oke, yuk kan kawan, kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Silakan untuk para kicomania yang lagi nyari burung tersebut, kalian bisa langsung saja merapat, datang langsung ke sini untuk pilih-pilih burungnya.
Siapa tahu burung yang tersedia di kios anak lanang ini ada yang cocok di hati kalian ya kan kawan. Kita akhiri yuk kan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.